Semua orang pasti memiliki rasa takut, takut akan ketinggian, takut tempat gelap, takut sendirian, hingga takut ketemu mantan misalnya. Tapi di antara semua jenis rasa takut, yang paling umum dirasakan adalah rasa takut pada hantu. Entah dari mana mulanya, banyak dari kita yang begitu ketakutan mendengar kata hantu. Padahal, bisa jadi kita pun belum pernah melihat wujud aslinya. Hanya proyeksi dan imajinasi tentang hantu yang biasanya kita lihat dalam film atau acara TV. Nah, apakah kamu termasuk golongan yang akan ketakutan ketika mendengar istilah tuyul, pocong, kuntilanak, atau semacamnya? Nah, di artikel kali ini, kami akan berbagi tips untuk menangkal rasa takutmu. Kuntilanak konon punya rambut panjang dan suka ketawa cekikikan, kalau tuyul pasti botak. Hei, bukankah rupa hantu yang menyeramkan hanyalah proyeksi dari pikiran kita sendiri? Hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah meyakinkan dirimu sendiri, bahwa hantu yang selama ini kamu takutkan hanyalah proyeksi imajinasimu sendiri. Setan memang ada, tapi hantu yang biasa kamu bayangkan hanyalah makhluk yang dikonstruksi oleh media di sekitar kita. Selanjutnya, kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu bisa menghilangkan rasa takut yang sejak kecil mungkin telah ada dalam dirimu, berbeda dengan apa yang diperlihatkan dalam film. Hantu sebenarnya tidak akan bisa menyentuhmu. Mereka semacam makhluk astral yang keberadaannya memang pantas dipercaya. Jadi, membayangkan hantu sebagai sosok yang lebih bagus mungkin bisa sedikit membantumu mengurangi rasa takutmu. Subscribing to our YouTube channel and click the bell to be notified when we post new videos.